الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Alright, okay, amin. Alhamdulillah. Okay, terima kasih. Ini adalah kelas yang terakhir untuk online sebelum kita jumpa minggu depan. Tapi kita akan buat kelas juga. Saya minta maaf. Okay, bio awak ni slow sikit macam siput. So, basically saya rasa bio dia yang tak habis syllabus lagi. Kimia dah habis, fizik dah habis. And maths pun dah habis kan? Saya rasa banyak subjek dah habis ni. Tentang sejarah korang pun dah habis ni. Right. So kita teruskan. Saya hari ini macam patah tangan sikit sebab saya lupa bawa saya punya iPad. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Tak apa. Kita tak boleh give up kan. Life must goes on. So kita teruskan. Okay, bismillah. Okay, hari ini kita nak membincangkan dalam buku teks awak adalah pada muka surat 226 dan hingga 232. InsyaAllah panjang ni. So hari ini kita nak membincangkan mengenai perbezaan antara tindak balas terkawal dan luar kawal, dan juga kita nak membincangkan tindakan refleks. Tindakan refleks ni sebenarnya ada dua jenis. Satu melibatkan dua neuron, satu lagi dia melibatkan tiga neuron. Okay, soalan saya, intro saya. Apakah neuron yang dekat dengan reseptor? Apakah nama neuron yang dekat dengan reseptor? Neuron deria. Yeay. Yang dekat dengan efektor? Neuron motor. Very good. Yang ada banyak dekat kita punya sistem saraf pusat, contohnya macam otak dan saraf tunjang, ataupun saya kata neuron yang menghubungkan antara neuron deria dengan neuron motor, tengah-tengah tu postman tu neuron apa? Geganti. Yeah, neuron geganti. So saya nak tengok kat sini tau. Ni. Ini adalah perbezaan tindak balas terkawal dan dua luar kawal. Okey, kalau jawab fraser, you guys tak boleh jawab dalam bentuk tiga kotak macam ni. Tapi yang ni nota, tak apa. Now, kita tengok kat sini tau. Kalau tindak balas terkawal, sebenarnya perbezaan antara tindakan dia berbeza dari dia punya sistem saraf pusat, maksudnya bahagian otak. Kalau terkawal, okey, otak yang kawal, saya kata otak yang terlibat adalah cerebrum. Okey, cerebrum ni yang besar sekali ni. Kita ada hemisfera kanan dan kiri, yang paling besar ni adalah cerebrum. So tindakan terkawal, okay, otak, bahagian otak yang terlibat adalah cerebrum. Tetapi kalau luar kawal adalah medula oblongata. Ini ada saya kata dekat bahagian leher sini atas ni, ini adalah bahagian otak juga, which is kadang-kadang ada orang panggil dia sebagai pangkal otak. Ataupun nama sains dia lain, kita panggil dia sebagai medula oblongata. Now, so tindakan terkawal, kenapa kita kata dia sebagai tindakan terkawal? Sebab tindakan itu disedari oleh individu. Okay, maksudnya macam korang lah sekarang, nak masuk kelas boleh, tak masuk boleh, maksudnya korang sedar. Okay, right, so katakanlah luar kawal, tindakan luar kawal, benda tu tak sedar. Okay, dia automatic, macam sekarang lah jantung awak laju slow, benda tu adalah automatic. You guys tak boleh nak suruh jantung awak tu slow atau peristalsis, benda tu dia berlaku. Orang kata adalah secara automatik tanpa sedar. Okay, now, contoh dah tahulah kita ada berjalan dan juga bercakap. Okay, now, perbezaan dekat sini selain daripada bahagian otak, perbezaannya adalah efektor. Kalau korang tengok tindak balas terkawal ni dengan luar kawal, awak tengok paling beza dia adalah ni, bahagian otak dan juga dia punya efektor. Kalaulah bahagian otak untuk tindak balas terkawal, kita kata cerebrum. Dan efektor yang terlibat kita panggil dia adalah sebagai otot rangka ni lah. Sekejap eh. Saya tengah mencuba ni. Banyak, nampak sangat saya jarang pakai ni kan. Sabar. Laser pen ni. Sekejap. Point to point. Highlighter. Ballpen lah. Eh. So, kalau awak nampak kat sini, bezanya adalah dari segi efektor. Ini otot rangka. Sini adalah otot licin,
Otot licin ni ada kat mana dalam saluran darah dan juga otot kardiak. Otot kardiak ni otot akak mana? Kat mana kita boleh jumpa otot kardiak? Otot kat jantung. Kat mana? Otot kat jantung. Okay. Otot kat jantung. Yes, very good. Otot dekat jantung. So kalau lah kat sini kesimpulannya, ini kita kata adalah perjalanan impuls tu. Tengok, nampak tak? Jalan cerita dia macam sama je. Biru je lah. Dia mula mesti ada rangsangan, akhirnya mesti gerak balas. Rangsangan akan diterima oleh reseptor. Reseptor ni sebenarnya fungsi dia akan cetuskan impuls. So impuls akan dibawa oleh neuron efferent. Sama tau, nampak tak kat sini? Sama je neuron efferent. Kita tapi yang beza, nampak beza pertama adalah sini. Otak yang terlibat kalaulah tindak balas terkawal adalah cerebrum. Kalau luar kawal, medula oblongata, kadang-kadang ada hypothalamus dan juga saraf punjam. Dekat sini tadi soalan saya, kalaulah tindakan terkawal macam korang sekarang nak menulis ke tak nak tulis, apakah efek ke yang terlibat dalam tindak balas terkawal? Apakah nama efektornya? Apa nama efektor? Macam saya nak tulis sekarang. Efektor yang terlibat, apa nama efektor dia? Salur darah ke, otot rangka ke atau otot kardiak? Otot rangka. Very good. Otot rangka. Kalau tindakan luar kawal, nampak tak? Yang ketua ni, sistem saraf pusatnya berbeza. Dia medula oblongata, hypothalamus atau saraf punjang. Dekat sini, gerak balas dia. Gerak balas dia, oh sorry. Efektor. Efektor dalam tindak balas luar kawal, apakah efektor? Bagi saya dua jenis efektor yang terlibat dalam tindak balas luar kawal. Otot licin dengan salur darah. Yes, otot licin dengan dan juga salur darah. Otot licin ni sebenarnya kita boleh jumpa kat mana? Otot licin ni sebenarnya you guys boleh jumpa dalam salur darah. Sebab tu salur darah kita boleh mengembang, boleh kembang, boleh kecut. Adalah disebabkan salur darah kita ada otot licin. So sebab tu salur darah kita tu adalah tindak balas luar kawal. Okay, so puas sampai sini okey tak? Laju sangat tak saya? Okay. Okay. Okay, thank you. Right, so tindakan refleks. So hari ni kita nak belajar mengenai tindakan refleks. Now, menariknya mengenai tindak balas refleks, tindak balas refleks ni, yes, dia adalah tindak balas luar kawal. Maafkan saya, cantik, saya conteng kan, susah sikit tau. Kemudian, kalau lah awak tengok sini, refleks ni, awak nampak dia melibatkan, dia punya efektor otot rangka. Dia tindakan terkawal, sorry, dia tindakan luar kawal, tetapi efektornya adalah otot rangka. So kesimpulannya, otot rangka ni adalah efektor untuk tindak balas terkawal dan juga tindak balas refleks. Okay? Right? So far sampai sini okay? Are you okay? Okay, cikgu. Okay. So, kita tengok kat sini kenapa kita kata otot rangka ni, dia boleh jadi tindak terlibat dalam refleks. Kita akan bincangkan nanti. Okay. Now, dalam tindakan refleks, okay, refleks ni cepat. Bila dia cepat, kenapa dia cepat? Kita akan belajar nanti. Okay, dia melibatkan otot rangka dan juga saraf punjang. So, kepentingan tindak balas refleks ni, kejap eh. Saya cuba tukar dia punya pointer. Saya cuba pakai ni lah. So, tindak balas refleks ni paling utama adalah melindungi manusia daripada kecederaan ataupun bila kita rasa kita dalam bahaya. Contoh dalam bahaya, tiba-tiba macam korang tak sengaja ada orang cucuk pinggan awak. Pinggang, your waist. Ada orang pergi cucuk-cucuk, poke your waist kan. Kemudian tanpa sedar, katakanlah ada orang cucuk pinggang Afwan. Tanpa Afwan sedar, pump. Afwan bagi backhand pula kat orang yang pergi cucuk pinggang dia. So itu bila badan awak rasa awak dalam keadaan bahaya. So, bila dalam keadaan bahaya, reflex dia adalah terbagi backhand. So dia melibatkan otot rangka. Dia bukan melibatkan salur darah. Salur darah tak ada kaitan. Sebab tu kita kata dalam tindakan refleks, okay, efektor dia adalah otot rangka. Okay, so otot rangka tu memberi tindakan. Okay, macam orang tangkap bola. Dia ke kanan, ke kiri, benda tu kalau benda tu laju, refleks ni satu, dia laju, is very fast. Korang tak pernah jumpa refleks yang slow lah. Contoh macam orang pergi refleks ni macam kena minyak panas. Okay, atau kena benda tajam. Dia punya tindak balas dalam tindakan refleks ni biasanya adalah laju. Sebab
badan kita detect kita dalam bahaya. Okay. Now, hari ni kita nak belajar. Okay, ini adalah arka ni adalah laluan-laluan. Arka adalah laluan. Macam mana daripada rangsangan boleh menghasilkan gerak balas. Okay. Dalam arka refleks ni dia ada dua jenis tau. Ada dua jenis tindakan refleks. Pertama, tindakan refleks yang melibatkan tiga neuron. Okay. Kedua, tindakan refleks yang melibatkan dua neuron. So, awak ingat dua neuron ni adalah sentakan lutut. Kalau saya katakan daripada gambar ni, apa jadi kalau tiba-tiba kita sentak lutut ni? Kita ketuk dekat reseptor. Reseptor mana satu? Reseptor regang. Apa dia punya gerak balas akhir dia? Bila kita ketuk, tukul tu dekat reseptor yang ada dekat tempurung kepala, tempurung patella awak tu, apa jadi? Apa dia punya gerak balas? Kaki apa gerak balas tu? Kaki dia naik. Apa Faiz? Kaki dia naik. Yeay! Kaki dia akan naik ke atas. Awak nampak kat sini kaki dia akan naik tersentak ke atas. So, kesimpulannya tindakan refleks ada dua. Satu adalah tercucuk pin ni sama dengan benda panas. Kedua adalah kita kata adalah sentakan lutut. So untuk level awak kita belajar tindakan refleks dua sahaja. Right, so saya ambil yang senang lah. Saya ambil jalan seperti yang ni. Mana ya, senang sikit. Okay, so saya ambil yang ni tau, keyword dia. Mula-mula jalan cerita dia sama. Nombor satu ni sebenarnya adalah rangsangan. Okay, so reseptor akan terima rangsangan. Bila reseptor terima rangsangan, reseptor cetuskan impuls. So kesimpulannya, fungsi reseptor ada dua. Satu, fungsi reseptor terima rangsangan. Kedua, dia cetuskan impuls. Kemudian, impuls tu macam elektrik. Impuls perlu dibawa oleh neuron. Kalau dekat reseptor, neuron apa yang paling dekat sekali? Kalau dekat reseptor, neuron apa yang paling dekat? Neuron deria ke neuron motor? Yes, terima kasih Mazichin. Neuron deria. So, fungsi neuron deria, ayat nombor 2, okay. Neuron deria ni, dia akan bawa impuls. Dia bawa impuls sampai ke mana? Ingat, dalam tindak balas refleks, dia hanya melibatkan saraf tunjang. Dia tidak melibatkan otak dalam kes ini. Okay, dia melibatkan saraf tunjang. So, kat sini kan ayat dia tahu, mula-mula neuron deria ni dia bawa impuls sampai ke saraf tunjang. Okay, dah sampai ke saraf tunjang. Di saraf tunjang, impuls ni akan dipindahkan ke neuron deria. Melalui sinaps ni, kalau korang tak ingat tak apa, senang kata impuls tu bergerak daripada neuron deria ke neuron geganti. Slow-slow tau. Okay. So, bermula kena pin. Rangsangan adalah benda sakit. Dia diterima oleh reseptor. Reseptor akan cetuskan impuls. So, impuls akan dibawa oleh neuron deria. So, neuron deria bawa impuls sampai ke saraf tunjang. Bila sampai ke saraf tunjang, impuls ini akan dipindahkan ke neuron geganti. Disebabkan neuron tu ada hole yang kecil, kita kata dia ada melibatkan sinaps. Tapi kalau korang rasa pening, korang just cakap neuron tu dipindahkan daripada neuron deria ke neuron geganti. Dah, full stop. Okay, now. Kemudian daripada neuron geganti, okay, impuls tu pula akan dipindahkan ke neuron motor. Once dipindahkan ke neuron motor akan bawa impuls tu pergi ke mana? Neuron motor akan bawa impuls pergi ke mana? Efektor. Yes, very good. So dalam kes ni, saya kata kalaulah tindakan tu adalah tindakan refleks, apakah efektor yang terlibat? Otot rangka. Yes, very good. Otot rangka. So dia tulis kat sini otot saja boleh, awak tulis otot rangka pun boleh. So kesimpulannya, tindak balas refleks ni, kenapa dia cepat? Dia hanya melibatkan saraf tunjang. Dia tidak melibatkan otak untuk ditafsir. Can you understand? Boleh tak faham logiknya? Kenapa tindakan refleks sangat cepat? Sebab impuls tu tak perlu lalu jauh. Dia tak perlu sampai ke otak. Dia hanya sampai ke saraf tunjang.
Therefore, bila dia sampai ke saraf tunjang, okay, right, dia akan laju, tindakan dia laju. Okay, tapi yang ni saya nak tambah sikit tau. Ada satu fakta yang menarik mengenai tindakan refleks yang melibatkan tiga neuron. Kenapa rasa sakit ni? Rasa sakit ni dia melibatkan, bismillahirrahmanirrahim. Rasa sakit ni dia melibatkan tiga jenis neuron. Highlighter ni memang kena kuning je ke? Okay, now kita nampak kat sini, ini adalah neuron berganti. Okay, yang ni, rasa macam ni tau, awak bayangkan budak kecil. Budak kecil yang dalam otak dia tak banyak memory. Contohnya budak baru 2 tahun yang baru belajar jalan. And then tiba-tiba dia nampak ada satu jap panas. And then orang dia tak tahu lagi kalau lah pegang benda tu panas, tangan dia sakit. Dia tak tahu. So for the first time untuk case budak tu, kenapalah ini masuk. Alright, thank you. Kenapalah saya nak cerita sikit. Ni tak ada dalam buku teks tau. Ni dalam buku teks lama. Kenapalah rasa sakit ni mesti sampai ke rasa sakit ni dia melibatkan neuron berganti. Sebab neuron berganti ni macam ni tau. Neuron berganti tadi kan kita kata dia bawa impuls tau. Ada sikit impuls tu, senang kata ada impuls juga akan dibawa pergi ke otak. Macam ni lah senang cerita. Kalau budak kecil, saya cerita budak kecil 2 tahun. Tiba-tiba kan macam lah kata kelas saya, mak dia tak sengaja dia terletak cerit panas dekat atas meja. Budak umur 2 tahun yang experience hidup tak ada, yang kerja dia explore, dia tak sengaja dia terpegang benda tu. Pak, dia pegang sekejap, zap, dia terus tarik. Okay, dia tahu benda tu panas. Lepas tu, kalau next time, dia nampak air tu dah berasa asam, orang rasa budak kecil tu nak pegang lagi tak? Budak tu nak pegang lagi tak? Tak, mesti pegang. Pegang lagi? Serius lah? Tak. Tak. Okay, kalaulah budak, ini budak setahun kot, tak tahu. Tapi kalau you guys, sebenarnya kalau budak-budak, dia serik kali pertama tau. Maksudnya bila dia pegang, dia ada refleks kan. Dia pegang, pak, ush, benda tu panas. So next time dia tak buat sama. Kenapa dia tahu? Next time benda tu jangan pegang. Sebab ada impuls tu tadi. Kan awak nampak tak? Impuls tu tadi kat neuron keganti ni kan? Mana neuron keganti saya? Ni kan? Neuron keganti ni kan? Ada impuls tu dari neuron keganti ni sampaikan maklumat pergi ke otak. Dia bawa maklumat tu pergi ke otak. Sebab tu ada beza tak? Kalau refleks tu dia melibatkan tiga neuron, dia melibatkan neuron keganti, ada memory yang akan disimpan, yang akan dihantar pergi ke otak. So kesimpulannya tindak balas yang melibatkan tiga neuron, tetap tindak balas tu cepat dan dia melibatkan otot rangka. Tetapi bila dia melibatkan neuron keganti, ada impuls atau ada memory yang akan disimpan di otak. So basically budak kecil tu tahu, budak kecil tu tahu yang tak akan pegang benda tu. Sebab first time dia pegang, tangan dia rasa sakit, panas. So second time kalau dia nampak benda tu, dia tak akan pegang. Sebab tu kadang-kadang Asian mom dia cakap macam ni, mak awak, buatlah, pergilah pegang. Sebab dia nak suruh awak punya otak tu bina memory. Things like that. So far boleh faham tak? Interesting sebab brain is there. So itu sebab kalau rasa sakit, rasa panas, dia melibatkan tiga jenis neuron. Tapi bezanya dengan melibatkan dua neuron. Okay. Kalau dia melibatkan dua neuron, macam ni, doktor ketuk kaki ni kan? Kalau doktor ketuk kaki ni, dia punya gerak balas, kaki tersentak. Kalau next time awak jumpa doktor, dia ketuk lagi sekali, kaki awak tersentak tak? Tak. Tersentak. Kenapa saya cakap tersentak? Kenapa sebab, dia tersentak? Sebab neuron berganti tak bagi, tak hantar impuls kat otak. Sebab untuk dalam case ni dia tidak melibatkan neuron berganti. Perasan tak? Kalau yang ketuk ni, dia ketuk ni pakai ni macam ada hammer ni kan. Bukan sebarang hammer lah kan. Yang dia ketuk kat sini, kalau tindak balas yang ketuk ni, dia melibatkan dua jenis neuron sahaja. Nampak tak? Satu adalah neuron deria. Right? Kedua adalah neuron motor. Kesimpulannya, kalau tindak balas refleks yang hanya melibatkan dua jenis neuron sahaja, tiada maklumat yang disimpan ke otak, tiada memory mengenai peristiwa itu.
So therefore, kalau setiap kali doktor ketuk kat situ, dia akan tersentak. Tapi basically yang ni korang tak boleh ketuk sendiri. Sebab bila korang ketuk sendiri, badan awak macam tak rasa benda tu bahaya pun. Dia tak ada rasa apa pun. So dia tak akan mengalami reflex. Tak adalah kalau tiba-tiba awak ketuk awak punya this one kan, your patella, tempurung lutut ni, ini dalam bio kita sebut sebagai patella. Saya sebut patella eh. Kalau kita ketuk bahagian patella tu, kalau korang ketuk sendiri, ada tak kaki awak nak tersentak ke depan? Tak. Ha, sebab awak ketuk sendiri, otak awak dah tak sedia, benda tu bukan bahaya. So basically dia tak akan, kaki akan tersentak ke depan. So basically yang ini susah nak buat sebab bila orang lain ketuk, saya pernah cuba ketuk. Ketuk patella, ada certain budak. Tapi masalahnya maybe saya tak ketuk, saya tak jumpa ni. Reseptor regang. Yang paling susah dalam aktiviti ni nampak macam senang. Ketuk je kepala lutut dia cikgu, ketuk je dia punya patella. Masalahnya kita tak boleh sebarang ketuk. Kita nak kena ketuk dekat bahagian reseptor regang. Yang basically yang ini saya tak pandai. Saya rasa doktor je yang pandai mana nak ketuk, mana nak cari reseptor regang dekat your patella. Tempurung ke, tempurung kepala. Right? Okay, so ini adalah jalan cerita dia. So awak tengok. Otot, saya cerita pasal sikit pasal otot. Otot rangka ni, Tuhan jadikan dia, Tuhan jadikan dia berpasangan. So dia ada pasangan-pasangan dia sendiri. Macam katakanlah otot dekat lengan ni namanya adalah bicep and tricep. Atas adalah bicep, bawah tricep. Memang otot rangka tu Allah jadikan, Tuhan jadikan berpasangan. Tetapi tindakannya adalah orang kata dia the opposite way, dia antagonis. Maksudnya kalau satu otot tu mengecut, satu otot tu dia akan mengenduk. Macam dekat otot kat kaki pun sama. Otot kat kaki kita berpasangan. Satu otot dekat bahagian atas ni, kalau you guys nampak yang atas, ini namanya otot quadricep. Atas paha quadricep. Bawah paha namanya bicep femoris. Okay? Right? Sekejap eh, saya tak boleh lah. Saya insecure lah. Saya nak tutup pintu je. Okay, now. So, jalan cerita dia adalah sama. Saya tak ambil yang ni eh. Yang ni you guys boleh baca dalam teks. Saya nak tengok yang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak? Jalan cerita dia sama. The flow is the same. Cuma hero je lain. Macam kes ni, rangsangan dia tadi kita kata rangsangan adalah tutup getah, kita ketuk bahagian tendon. Sebab kat tendon tu ada reseptor regang. Okay, so saya dah cakap rangsangan, tutup getah, ketuk bahagian tendon. Kemudian rangsangan itu akan diterima oleh reseptor. So dalam kes ni reseptor kita namanya adalah reseptor regang. Right. So reseptor regang ni dia akan cetuskan impas. Lagi sekali tau. Saya ulang sekali. Dalam nota dia kadang-kadang dia tak tunjuk. Dia tulis kat sini dia terus menghantar impas kan. Fungsi reseptor adalah menerima rangsangan dan juga mencetuskan impas. Ini salah ni, bukan mencetus ni. Ni padang markah. Dia bawa sahaja. Biasanya. Hey, Assalamualaikum Nabil. Baru lepas makan ke? Okay, dah bawa. Thank you, join the class. Okay, dah. Lagi sekali tau. Saya kata, reseptor regang, reseptor dia akan cetuskan impuls. Kemudian impuls akan dibawa, ayat dia paling cantik, bawa eh. Bawa. Akan dibawa oleh neuron efferent, buka ini nota lama, sorry. Dibawa oleh neuron deria. Efferent sebenarnya dulu kita recall as efferent. In English also sometimes we call as efferent. Okay, so neuron deria. So neuron deria akan sampaikan maklumat pergi ke saraf tunjang. Di saraf tunjang tak ada neuron keganti yang terlibat. Dia akan terus sampai ke neuron motor. So dekat neuron motor, nanti dia akan sampaikan maklumat pergi ke efektor. Dalam kes ni efektor dia otot quadricep.
Kalau you guys tak ingat nama otot quadriceps tu, awak just cakap je sebagai otot rangka. Subhanallah. Sabar. Sabar dengan Cikgu Madena. Okay, ambil ni lah. So, saya ambil lagi sekali tau. Mula-mula rangsangan tendon akan diketuk. Ni rangsangan. Bila dia akan diketuk, dia akan diterima, rangsangan akan diterima oleh reseptor. So, tadi saya kata, apakah fungsi reseptor selain menerima rangsangan? Fungsi reseptor sebenarnya ada dua. Selain menerima rangsangan, fungsi reseptor juga adalah teruskan impuls. Yeah, mencetuskan impuls. Kalaulah impuls tu dekat dengan reseptor, siapa yang bawa neuron tu? Siapa yang bawa? Neuron apa yang bawa impuls tu kalau dia dekat dengan reseptor? Deria. Yes, neuron deria. Neuron deria akan sampaikan impuls ke saraf tunjang. So dalam kes ni, ada tak neuron geganti yang terlibat? Tak ada. Tak ada. So daripada neuron deria, impuls akan dihantar pergi ke mana? Akar ventral. Ha? Kat mana? Neuron? Motor. Ya, neuron motor. Bila sampai neuron motor, dia akan sampaikan maklumat pergi ke effector. Again, saya kata kalau you guys tak ingat nama otot, kita boleh panggil dia sebagai otot apa? Rangka. Alhamdulillah, otot rangka. So, gerak balas dekat sini adalah kaki akan tersentak ke hadapan. Alright, so ni dah settle. Right, so kita laju. Kita kepentingan tidak balas reflex. Again, tidak balas reflex ni dia adalah laju. Dapat tak? Dia tidak menyebabkan otak. Kemudian tindakan refleks ni bila badan kita dia dapat mengelakkan daripada cedera bahaya. Bila badan kita rasa kita dalam keadaan bahaya. Contohnya macam rasa sakit, pin. Awak tak perlulah pin tu kan. Setelah pin tercocok dalam sangat, baru cocok sikit je kan, you guys rasa sakit. So dia boleh mengelakkan daripada badan kita kena bahaya lebih teruk. Okay, so ini adalah dia punya latihan. Sekejap saya tengok, saya tak sempat, so saya laju eh. So kalau dia kata nyatakan urutan penghantaran impuls arka refleks. Arka refleks tu maksudnya laluan impuls. Laluan impuls daripada mana? Arka ni laluan impuls mula daripada reseptor, endingnya sampai effector. So apakah itu tindak balas refleks? Tadi ini tindakan refleks adalah satu gerak balas yang pantas dan automatik tanpa melihat berfikir, refleks. Dan kebaikannya dia melindungi daripada bahaya. Soalan nombor 3, bezakan antara tindak balas terkawal dan luar kawal. Tadi kita kata bezanya ada dua, satu bahagian otak dan satu lagi adalah bahagian dia punya effector. Last kali nombor 4, saya laju, saya minta maaf. Seseorang yang telah kehilangan kaki. Ini adalah orang diabetes mellitus tau. Biasa orang diabetes mellitus dia akan hilang deria rasa. Deria saraf dia akan affect kat dia punya saraf. So best tak dia kenapa rasa saraf, orang kata bahayalah tu eh. Kita tengok soalan. Seseorang yang telah kehilangan kaki akibat penyakit tertentu masih boleh merasai kesakitan apabila dipotong. Kenapa? Oh, ini dipotong ni masih ada lagi saraf. Okay. Nah, keadaan ini mungkin disebabkan masih ada neuron deria. True, sakit sebab ada neuron deria. Okay. Oleh itu, bahan neurotransmitter akan direbeskan ke neuron deria, mencetuskan impuls dan ditaksir sebagai rasa sakit. Alhamdulillah. So isu kesihatan. Semalam kita dah cerita pasal epilepsi. So saya tak akan cerita lagi sekali. Kita ada cerita pasal cerebral palsy. Kita ada cerita mengenai ADHD dan juga autism. So hari ni kita nak membincangkan mengenai apa? Kita nak akan membincangkan mengenai sklerosis berganda. Okay, sklerosis berganda ni adalah disebabkan sistem imun awak. Sistem pertahanan badan awak, sel darah putih awak, dia macam paranoid. Instead of dia pergi attack benda asing dalam badan awak, dia pergi attack sel badan sendiri. Okay, so dalam sklerosis berganda, sistem pertahanan badan kita sabotaj badan sendiri. Okay, so sistem pertahanan badan kita pergi serang salut myelin yang ada dalam otak dan juga saraf tunjang. So menyebabkan menghalang penghantaran impuls. Therefore orang tu akan jadi menggeletar, dia cakap pun shaking. Itu sklerosis berganda. So dalam tajuk ni awak just ingat kenapa benda tu jadi. So ingat sklerosis berganda adalah disebabkan sistem keimunan dia menyerang saluran myelin dekat otak dan saraf tunjang. Kemudian Alzheimer.
Alzheimer dengan nyanyuk ni lain tau. Nyanyuk adalah disebabkan faktor usia. Kalau nyanyuk bahasa Inggeris kita panggil demensia. Demensia dengan Alzheimer adalah two different things. Kalau demensia biasanya adalah faktor umur. Kalau Alzheimer adalah disebabkan terkadang umur 40, umur berapa dia dah boleh mengalami Alzheimer. Alzheimer ni adalah disebabkan kemerosotan otak. Dia punya saiz otak yang suddenly tak tahu. Ada orang kata benda ni adalah keturunan. Okay, yang ni saya tak pasti. Otak dia merosot. So maksudnya saiz otak dia mengecil. Dan dia start dengan simptom-simptom, mula-mula dia tak ingat, dia letak pen kat mana, mula-mula dia tak ingat, rumah dia kat mana. At one point, dalam satu tahap, katakanlah dia baru 60 ke 50, nama dia sendiri pun dia tak ingat. Itu bahayanya orang kata mengenai Alzheimer. Maksudnya otak dia mengecut dan dia mengganggu dari ingatan. Dia pernah je ada orang Alzheimer, dia tiba-tiba dibangun, dia lupa diri dia. Dia tak tahu pun nama dia siapa. Sebab tu orang yang ada Alzheimer kalau cerita Mat Saleh, dia akan duduk dekat special care, rumah khas. Saya rasa kalau korang pernah tengok cerita di notebook pun, cerita romantik, whatsoever, saya tak ingat lah, saya pernah tengok sekali. Orang tu ada Alzheimer. So basically orang yang ada Alzheimer, dia tulis jurnal. So instead of tiba-tiba dia lupa, dia akan baca jurnal tu balik, dia ingat balik diri dia siapa. Itu adalah Alzheimer. Adalah disebabkan otak dia merosot. Bila otak dia merosot, sometimes dia boleh lupa. And then dia lupa tu bukan lupa kecil-kecil. Kadang-kadang dia tak ingat pun dia siapa. Dia tak ingat mak ayah dia, dia tak ingat pun saudara mara dia. Itu adalah Alzheimer. So beza tau dengan demensia ataupun yang neuro. Kemudian Parkinson. Parkinson ni adalah penyusutan sistem saraf. Sebenarnya dia lebih kepada mengganggu neurotransmitter. Orang kena Parkinson, dia ada masalah dengan neurotransmitter. Ada satu neurotransmitter dia dopamin. So maksudnya bila impuls tu sampai ke synapse, okay, impuls tu nak pergi ke what do we call, ke saraf seterusnya, dia ada masalah kerana neurotransmitter dia problem. Okay, now kalau ALS ni, biasanya kita pakai ALS atau nama dia lain adalah Lou Gehrig. Kenapa dipanggil Lou Gehrig? Sebab pertama kali orang kita tahu orang ada penyakit ni, namanya adalah Lou Gehrig. Tetapi nama saintifik dia sebenarnya adalah ALS. ALS adalah amyotrophic lateral sclerosis. Ini adalah disebabkan kesian neuron motor dia merosot. So therefore dia tidak boleh bergerak. Okay. 6. ADHD kita dah cakap. ADHD adalah orang tu akan jadi hyperactive. Autism ni sebenarnya saya nak tambah sikit semalam autism. Autism ni kita tak boleh nampak dia. Masalah penyakit saraf macam ADHD, autism, sebenarnya kita tak boleh tahu daripada dalam kandungan. Dia adalah gangguan masa perkembangan otak, which is sampai sekarang kan, semalam awal dengan Cikgu Nuraini cakap, sebenarnya kita tak ada satu facts pun nak cakap kenapa jadi macam tu. And suddenly perkembangan otak, macam otak awak sekarang tengah berkembang tau. Sebenarnya otak awak ni berkembang sampai matang umur berapa? Sampai awak matang umur 25. Otak awak dah cantik develop, tapi untuk perkembangan otak yang matang sampai umur awak 25. Tetapi kalau orang yang ada ADHD, autism ni, masalahnya perkembangan otak dia tiba-tiba tak tahu kenapa tiba-tiba macam ada shortcut. Macam short circuit, sorry, ke shortcut, short circuit. Dia dah tak jadi macam orang normal. Sebab tu kadang-kadang kita tak boleh nak cakap the real reason kenapa ADHD, autism ni berlaku. Okay? Alright. So, autism sebenarnya kalau orang nampak adalah disebabkan oleh development otak, perkembangan otak dia tu. Okay, itu kita dah belajar semalam. Okay, korang pernah dengar Stephen Hawking tak? Dia ada cerita tau Stephen Hawking ni. Tahu tak Stephen Hawking ni dia menang Nobel Prize? Dia adalah saintis untuk fizik. Dia, saya tak ingat, tapi Stephen Hawking ni adalah orang yang famous dan pernah keluar cerita. Pernah dengar tak nama Stephen Hawking ke baru pertama kali saya sebut Stephen Hawking, you guys baru kenal? Korang pernah kenal Stephen Hawking? Pernah, yeay. Alhamdulillah. Stephen Hawking ni adalah kesian tau. Stephen Hawking ni dia ada ASL. Mula-mula dia lahir normal sampai umur, tahu tak dia kahwin. So, maksudnya dia kahwin, dia ada anak. Senang kata dia bayangkan dia macam kita. Normal sampai umur dia 20, dia masuk U. And suddenly, sampai dekat U, okay, dia punya neuron motor dia lama-lama merosot.
merosot, merosot, merosot. Awak tahu tak sampai satu tahap, dia ni tak boleh bercakap tau. Korang pergi Google, dia tak boleh bercakap, dia pakai komputer. Dan dia ada adik ke isteri yang baik sampai dia dah meninggal yang tolong dia, dan dia jadi lecturer dekat you. Dia pakai macam robot. You guys pernah dengar tak dia bercakap macam robot tu? Dah dengar tak? Alamak, saya tertendang diri saya sendiri ni. Okay, so awak cari Stephen Hawking ni. Untuk saya, kalau kita orang sains, kita we should know Stephen Hawking. Stephen Hawking ni adalah macam bayangkan kita, nak bayangkan dia macam adalah hero kita. Kejap. I'm losing my line. Kejap. Saya kena tendang daripada joiner. Saya ditendang daripada meeting saya sendiri. Sabar. The entire screen. Alright. Saya nak laju ni. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cuba nak laju tapi saya tak tahu kenapa saya tak boleh laju. Jadi silakan, subjek lain semua dah habis tapi saya selalu kena ingatkan diri saya sendiri. Jangan compare dengan subjek lain. You cannot compare apple with orange. It's two different things. So basically biology, chemistry and physics is different subjects. Alright. Now, tadi saya cakap sampai sini ASL. Korang baca lah tajuk yang ni. I think Stephen Hawking ni, kalau korang tengok movie dia, ada movie dia yang lelaki tu yang berlakon dalam cerita apa entah. Saya suka dia cerita tu. Which is cerita dia sangat inspiring lah. Okay, maksudnya dia tak give up langsung. Okay, walaupun dia punya otak dia rosak habis sampaikan dia tidak boleh bercakap langsung, tetapi otak dia masih boleh berfungsi dan dia menang Nobel Prize. So bagi saya, yang mahal ni pasal Stephen Hawking ni adalah dia punya semangat. Keep fighting until the end. Even though dia punya the whole body dia shut down, otak dia sahaja yang dah masih lagi berfungsi. Dia punya sistem dia semua, badan dia ni sabotaj diri sendiri, tapi dia still juga live the life. Maksudnya dalam keadaan serba kekurangan ni, dia cuba hidup. Faham tak saya? Faham tak orang saya? Dia tak ada apa-apa kalau korang rasa korang susah, everything susah kan? Stephen Hawking ni lagi lah, kesian dia. Dia tak give up pun. So dia still live the life even though dia tak boleh bercakap. Sampai satu tahap dia kena naik wheelchair, dia langsung tak boleh bercakap. Saya tak tahu dia boleh. Dia hanya boleh klik-klik mata je. Tak dia bercakap pun pakai mesin. But still dia boleh menang Nobel Prize. So kalau korang tengah down, carilah orang yang boleh inspire awak. So bagi saya, Stephen Hawking sendiri ada something yang you have to look up to lah. Yang korang tengok lah. Belajarlah sikit pasal dia. Alright. Ini adalah apa ni? Tadi ASL juga kan, multiple sclerosis ni sama kan dengan ASL? Oh tak, multiple sclerosis lain. Multiple sclerosis adalah disebabkan oleh dia punya myelin sheath. Ni healthy, nampak tak? Dia macam-macam penebat. Macam korang punya katakanlah iron, tiba-tiba penebat kat luar tu problem. Boleh kalau korang pegang, boleh kena electric shock kan? Sebabnya elektrik tu tak boleh mengalir zap laju sahaja. Dia ada mencapah keluar. So multiple sclerosis pun begini adalah disebabkan dia punya myelin sheath dia ataupun myelin sheath lah sebenarnya punya apa? Salur myelin tu dia koyak. Bila salur myelin tu koyak, ni kan? Ini kan? Salur myelin dia koyak. Awak nampak dia koyak kat sini. Dia mengganggu penghantaran impuls. So ini antara simptom-simptom dia. So simptom-simptom dia, of course dia akan menyebabkan depression. Fatigue, dia rasa letih. Dia mengganggu dia punya balance dan juga coordination. Sebab tu kadang-kadang dia kena pakai tongkat. Dia ada bladder, dia tak boleh control air kencing dia. Oh, dia ada masalah bowel ni adalah usus besar dengan juga bladder adalah air kencing. The weakness, dia susah nak duduk. Dia rasa numbness. Okay, dan kesiannya dia akan rasa macam ada jarum mencucuk-cucuk dekat badan dia beberapa hari. Okay, so itu adalah multiple sclerosis. Alzheimer tadi saya kata adalah kemerosotan otak. Nampak tak? Ni otak orang normal tau. Nampak tak? Saiz otak orang Alzheimer dia mengecut. Bila dia mengecut, dia mengganggu jugalah neuron. Nampak tak? Neuron dia nampak tak sihat. Yang ini pula Parkinson. Orang yang normal, neurotransmitter, kita ada banyak dopamin. Neurotransmitter jenis dopamin. Tapi kalau orang kena Parkinson ni, nampak tak? Dia tak ada dopamin. Kat sini kosong. So dia mengganggu apa? Sebenarnya dia kekurangan apa? Dia kekurangan neurotransmitter jenis dopamin. So far sampai sini okey tak? Laju ke kan hari ni saya? Okay, so kita nak cerita pasal epilepsi. Epilepsi macam cikgu cakap semalam adalah sawan. Sawan ada banyak jenis.
Sawan ada yang dulu ada my friends dia sawan tiba-tiba Elio dia ni. Dia tiba terkeluar, dia tak boleh control. Ada orang sawan dia tak boleh kena lampu. And then suddenly bila dia kena lampu dia hilang 2-3 saat. Saya ada kawan saya macam tu dia bawa kereta malam and then dia terbabat. Nasib baik lah masa tarik. So bahaya sikit orang epilepsi ni. Okay. So ini adalah sawan. So kita tak tahu kenapa dia boleh jadi macam tu. Maybe ada faktor-faktor luaran, dia lahir normal tapi tiba-tiba dia disebabkan stroke ataupun tiba-tiba dia demam panas masa kecil dia boleh kena epilepsi. Ada juga epilepsi ni adalah disebabkan keturunan. Epilepsi ada banyak faktor. Satu adalah faktor keturunan, satu lagi adalah faktor luaran. Contohnya injury, tiba-tiba dia accident, tiba-tiba dia ada stroke. Okay, so epilepsi ni persamaannya kedua-dua adalah injury ataupun dia mengganggu otak. Nampak tak kat sini? Dia akan menyebabkan disturbance. Disturbance. Dah hilang. Ha? Hilang. Dengar tak saya cakap? Slide cikgu hilang. Suara saya hilang. Okay, jap. Slide. Okay tak sekarang? Okay tak? Cikgu, slide cikgu hilang. Bukan suara slide. Okay, subhanallah. Ingat line saya hilang. Okay, fine. Sabar itu separuh daripada iman je ya. Saya kena tendang daripada Astaghfirullahalazim. Tak, ini baru duduk Selangor. Baru batang buntai. Belum lagi. Saya duduk kat dalam-dalam tu kan. Sabar ya. Sekejap. Ya lah saya cakap. Sekejap. So deh eh. Okay. So epilepsi tadi saya kata dia ada disebabkan dua faktor. Satu faktor keturunan, satu lagi adalah faktor luaran. Faktor luaran adalah tiba-tiba saya jadi accident. Orang tu kena stroke ke. And then dia ada brain injury ke. Something macam tu. Okay, highlighter. Right. So apakah itu epilepsi? Bila tiba-tiba impuls dia ada berlakunya, dia punya impuls dia tiba-tiba macam suddenly macam tak betul. Zap macam tu. So dia ada masalah dengan dia punya impuls. Disturbance of the impulse. Okay. Alright. So ini adalah cerebral palsy. Ingat tak semalam cerebral palsy ada tiga jenis kan? Cerebral palsy yang antara sendiri dia keras dia tu kan? Saya lupalah nama dia apa. Satu lagi cerebral palsy yang dia putar je tu kan? Tangan dia bergerak, dia tak boleh control kan? Dia bukan saja-saja nak buat. Dia memang tak boleh ni, dia bila dia nak bergerak, tangan ni pun ikut bergerak sekali. Benda tu adalah automatic ni. Dan satu lagi adalah cerebral palsy yang teruk. Nah, cerebral palsy ni adalah disebabkan oleh bahagian otak juga. Cerebral palsy macam semalam saya baca, dia mungkin disebabkan oleh genetik dan juga mungkin disebabkan oleh perkembangan otak. Dan saya perasan semalam epilepsi mungkin masa bersalin ke whatever, perkembangan otak untuk fetus tu mengalami kekurangan oksigen juga dia boleh mengganggu perkembangan otak. Sebab tu adalah sangat bahaya kalau baby tu nak bersalin, dia kata takut baby tu lemas. Pernah dengar tak takut baby lemas? Baby lemas tu kita takut dia kurang oksigen tau. Bila dia kurang oksigen, kita takut dia boleh mengganggu perkembangan otak. So bila mengganggu perkembangan otak, so dia boleh kena epilepsi, dia boleh kena cerebral palsy. Which is banyak-banyak penyakit yang mengenai otak lah. So ini adalah cerebral palsy. Kita dah belajar semalam. Ini adalah autism. Autism ni saya rasa macam kesian lah. Autism ni macam kita nak bayangkan. Saya rasa semalam kita rasa nak bayangkan. Macam kita cakap macam orang autism bayangkan kita. Macam yang teruk sebagai autism macam ayam dan itik. Kita ayam dan itik. So macam ayam susah takkan nak faham itik. Itik tak boleh nak faham ayam. So basically, kalau awak rasa struggle untuk kita orang normal untuk faham orang autism pun sama, dia lagi lah rasa lost nak fahamkan kita. Which is wavelength percakapan itu tidak sama. Itu adalah autism. Tetapi autism ni macam semalam, kita boleh tolong dia dengan cara apa? Dengan cara nanti kalau you guys dah ada anak, ini adalah sangat penting. Sebab autism ni kenapa selalu sampai keluar dalam buku teks biologi, sebab sekarang ramai yang orang kata macam mana penghidap autism ni makin lama makin banyak. So kita kena selalu buat exposure. So awak kena alert selalu. So autism ni nanti kalau korang ada anak, korang kena selalu bawa anak awak pergi check perkembangan bayi tu sampai umur dia 2 tahun, at least 2 tahun.
Sebab dekat klinik KTM, kan biasa kita akan jumpa doktor ataupun kalau korang di swasta namanya adalah pediatricians. You guys kena bawa baby tu, budak tu sampai dia 2 tahun atau lebih. Sebab 2 tahun atau lebih tu adalah benda yang sangat crucial. Saya ingat dulu masa anak saya nombor 1, masa which is 11 years ago, diorang klinik KK tak berapa tekan tau. Bila anak saya yang Emil, which is sekarang dia dah 6 years, masa tu saya ingat nurse suruh anak saya, dia bawa anak saya. Dia kata anak saya demam pun, saya kata dia suruh buat appointment datang. Maksudnya dia nak tengok budak tu sendiri. And then dia akan buat assessment samalah. Dia tengok di kemana dia, nama dia, dia menyahut ke tidak. Dia boleh pegang barang ke. Ada certain tau dia punya milestone. So basically nanti kalau kita ada anak, make sure anak tu korang bawa pergi jumpa doktor, buat sampai dia 2 tahun. Okay, kenapa? Bila kita tahu awal, kita boleh tolong budak tu, boleh tolong budak autism tu adapt dengan persekitaran luar tu. Dan autism ni sebenarnya banyak jenis. Yang you guys perasan semalam, autism yang severe, biasanya dekat pendidikan khas dia ada severe. Ada satu autism, dia kita panggil sebagai mild autism ataupun yang you guys nampak kat sini namanya ASD. ASD ni adalah dia punya autism, dia macam orang normal tetapi dia cara dia fikir logik tu, dia macam kalau orang tak biasa, awak rasa dia macam dia kurang ajar. Contoh mild autism tu yang you guys ada baca nanti, Asperger, whatsoever tu ada banyak lah. Ada satu autism yang saya perasan, autism ni orang autism ni biasa lelaki dan dia handsome tau. Ada anak kawan saya, autism, handsome gila, handsome. Dia tak autism yang teruk, tetapi kita nampak dia autism bila dia datang dia punya tantrum. Rasa tak semalam dia kata autism dia ada dia punya rutin. Dia dah ada logik dia sendiri. Budak tu dia punya autism macam ni tau. Autism very simple. Dia tahu kalau dia pergi vending machine kan, mesin kena gang kan, kalau masuk duit mesti keluar air kan. Itu benda yang paling simple lah. Sekali dia masuk duit, tiba-tiba mesin tu jam, dia tantrum kat situ, dia mengamuk kat situ. Kalau orang tak biasa, kita akan cakap budak tu problem kan, problematik kan. Tapi sebenarnya itu orang autism. Otak dia macam kita kata relax lah, mesin tu rosak, dia tak boleh terima. Tu part of autism. So macam mana kita nak tahu, sama saya kata sebab autism ni spektrum dia besar, kena buat pergi jumpa doktor pakar. And then baru dia diagnose sebagai autism. Kenapa kita kena diagnose dia? Sebab kita nak tolong dia. So dengan cara apa, bila kita tahu dia ada autism tu whatsoever, kita bagi dia dalam pendidikan khas. Sebab cikgu dalam pendidikan khas dia ada ilmu, so dia boleh tolong dia. So apa kebaikannya? Bila dia dah besar, dah matang, dia boleh pandai urus diri dia. Alright? So itu sebab tu korang kena tahu. Sebab tu dia ada keluar dalam syllabus bio. Alright? Dah ADHD, hyperactive. Sama juga macam saya dulu, saya rasa kalau saya baru tahulah, mungkin masa dulu-dulu ada budak ADHD, dia tak boleh fokus kan. Kalau kita rasa budak yang asyik lompat-lompat, kita rasa dia macam mak ayah dia macam tak pandai didik. Faham tak? Macam bikin duri tiba-tiba budak tu lompat-lompat kan. Tak pandai jaga anak ke? Tak pandai didik anak ke? Maybe budak tu ada ADHD. Betul tak? Macam mana kita nak tahu? Kalau budak tu nampak dia tak macam budak normal lain, dia nakal-nakal sikit, so maybe dia ada masalah dalam perkembangan otak dia. Okay, so now we know. Okay. Now, saya nak cerita dadah ni sebenarnya. Sempat tak? Sempat? Okay, tak sempat ni. Okay, so dadah ni saya cerita laju je. Dadah ni sebenarnya dia adalah ubat. Kalau kita ambil dalam kuantiti yang betul, kita panggil dia sebagai ubat. Kalaulah awak yang jadi doktor, kita panggil dia sebagai penyalahgunaan dadah. Sebenarnya dadah ni tak salah. Yang salah adalah kita manusia. Kalau dadah ni kita guna cara yang betul, dia adalah ubat. Tetapi kalau dadah tu kita guna cara yang salah, kita panggil dia sebagai drug abuse ataupun penyalahgunaan dadah. So dadah ni ada dua cara, sama ada kita nak lajukan ataupun kita nak slowkan. Okay, nampak tak? Dia apa-apa dadah dia akan mengganggu saraf. Sama ada dia buat macam mana, dia bagi laju ataupun dia bagi perlahan, lagi laju. Kalau lah awak makan ubat and then tiba-tiba awak rasa tak tidur, itu adalah laju. Okay, saya bagi satu contoh, kalau orang isap rokok ataupun vape, kalau dia tak dapat, dia kata dia mengantuk. Bila dia dapat, dia boleh fresh mata dia, katakanlah malam tu dia tak tidur. So sebenarnya dalam dadah tu, dalam vape apa-apa whatsoever dia punya liquid tu, maybe dia ada nikotin. Dan nikotin adalah sejenis dadah. Dadah yang buat macam mana, dia akan buat awak lebih fresh, lebih aktif, tak tidur. So dadah ada dua jenis tau. Satu dia bagi laju, satu dia bagi slow, satu dia bagi menghayalkan. Awak tumbuk dia pun dia happy, awak tumbuk dia pun dia gelap. Itu menghayalkan. Dia dalam, kita panggil dia sebagai euforia. Apakah itu euforia? Happy yang tidak boleh dibayangkan dengan kata-kata. So itu euforia.
So kalau lah orang yang ambil dadah, dia ada dalam satu state yang kita panggil dia euphoria. So itu biasanya adalah dadah rekreasi, dadah khayal. Contoh dadah yang khayal, dadah khayal ni saya tak tahu apa dapat. Dia dapat happy kot. Tapi happy yang sementara lah, lepas tu dia depress balik. Contoh dadah-dadah yang boleh bagi awak happy kalau awak tumbuk. Dia happy je, itu adalah marijuana. Kadang-kadang orang sebut marijuana, awak tengok orang kat mana kalau Brazil panggil marijuana. Kita ada LSD, kita ada ketamin. Okay, awak ingat eh? Dadah ni kalau tak ada dadah, saya pun tak nak kena bedah tau. So, dadah ni satu, ada satu dadah ni yang saya rasa terima kasih adalah morfin. Sebab bila saya kena scissor, lepas tu saya tak rasa sakit sebabkan ada orang kata, sakit tak bersalin scissor? Saya kata tak sakit. Tak sakit pun sebab saya banyak makan dadah. Bukan makan tapi saya tak adalah overdose. Saya ikutlah doktor tu pesan suruh makan banyak. So disebabkan morfin walaupun benar perut saya dia belah berapa lapis tu saya tak rasa sakit. Disebabkan ada morfin. Dan satu lagi bila saya kena bedak, dia pergi cocok dulu-dulu. So apalah tak rasa sakit. Okay. Now kita tengok sini eh. Dadah awak tengok ni. Saya pun ada ambil dadah ni. Dadah paling murah sekali dadah yang saya ambil. Apakah dadah paling murah sekali yang saya ambil ada dalam ni? Marijuana. Hoi! Kevin. Kevin, last time. Mazichi, thank you so much. Okay, so so adalah Kevin. Alright, tapi jangan overdose Kevin. Okay, alright. So saya biasa ambil pagi saja. So ingat, dadah ni dia apa dia punya effect pada sistem saraf. Sama ada dia lajukan, sama ada dia perlahankan ataupun dia bagi kita high. Kalau alkohol dia mengganggu, dia melambatkan impuls. Sebab tu kalau orang ambil alkohol tak boleh drink or drive. Okey, jap eh. Bismillahirrahmanirrahim. So ini adalah kesan-kesan opiat. Ini kalau dia ambil injection mesti bahayalah. Okey. So dia boleh menyebabkan boleh sakit jantung, dia boleh menyebabkan hepatitis C bahaya. Okey, tengok. Sebenarnya pokok dadah ni cantik. Awak nampak tak pokok opium? Nama dia pokok kopi. Lawa sangat dah. Tengok. Ini pokok cannabis, pokok cannabis. Lawa. Lawa sangat. Okey, yang ni macam kalau orang tak kenal, orang ingat pucuk ubi kan, awak rebus, jangan. Ini cannabis. Kalau korang buat celup makan kan, korang terus high kan sampai ke mana kan. Janganlah. Okey, so ini dah ada. So alkohol, saya nak ambil sikit. Kalau orang pregnant, tak boleh ambil alkohol. Sebab tu sebenarnya kalau orang pregnant, tapai pun tak boleh. Kenapa saya kata kalau orang baru awal-awal pregnant, tapai pun tak boleh? Kenapa? Kenapa saya kata dia tak boleh ambil tapai? Kenapa? You guys tahu tapai tak? Tapai pulut, tapai... Tak ada alkohol. Kan? Apa Faiz? Kenapa saya kata orang pregnant awal tak boleh makan tapai? Sebenarnya orang pregnant awal, early pregnancy, nenas boleh makan. Tapi bukan kepada orang lah, nenas dah masak lah. Tapi tapai tak boleh langsung. Kenapa saya kata tapai tak boleh? Sebab ada alkohol. Ada apa alkohol bang? Alkohol. Yes, sebab dia ada alkohol. So orang pregnant, alkohol sikit pun tak boleh. Kata kalau orang yang alkohol, orang sorry, addiction kepada alkohol, kadang-kadang orang addiction ni, dia hilang dia punya pertimbangan. Ketagihan ni akan menyebabkan orang hilang pertimbangan. So bila dia hilang pertimbangan, dia minum juga. Dia akan menyebabkan, kalaulah katakanlah baby tu lahir. Juga panjang umur dia baby tu lahir. Baby tu boleh kena alcohol syndrome. Apakah itu alcohol syndrome? Dia mengganggu pertumbuhan kat muka. Kalau you guys nampak kat sini, dia muka dia flat. Kat sini ni nampak macam jauh, nampak tak muka dia? Kesian dia, flat. Dan dia boleh mengganggu perkembangan otak. Dan juga kalau ketagihan pun sama. Kalau orang, kalau yang ni sedih sikit lah. Saya tengok video tu saya nangis, saya tak boleh tunjuk video tu. Ada ibu tu, dia adalah drug addict. Bila orang drug addict kan dia hilang pertimbangan kan? Dia pregnant, dia tetap ambil dadah. And then awak tahu tak, umur baby tu panjang. Ada je yang meninggal keguguran. Tapi yang ada umur tu panjang, tahu tak? Tak, baby tu lahir shaking baby. Tahu tak, baby tu lahir dia dah ketagih. So dia kena bagi ubat sikit, bagi dadah sikit nak bagi hilangkan dia punya rasa withdrawal, dia rasa dia punya shaking. Dia tetap ambil dadah sikit nak bagi dia kurang. So kesian baby lahir tu, perkembangan otak dia terganggu. Ada baby tu kalau otak tu bahagian motor, baby tu boleh, baby dia boleh lumpuh sepanjang hayat. Kalau baby tu dia mengganggu bahagian dia punya pergerakan, maybe dia boleh jalan tapi dia jalan tak macam orang normal. So sebenarnya dadah ni adalah, orang kata dadah ni adalah benda bahaya. Ataupun saya kata dadah ni bukan bahaya. Saya betulkan balik, saya tarik ayat saya. Sebenarnya apa-apa addiction, any addiction sebenarnya bahaya.
Okay, kalau addiction dekat dada, kalau orang tu mengandung, dia akan menyebabkan anak tu perkembangan otak tu terganggu. Alkohol pun sama. Kalau awak ketagihan gula pun sama. Actually addiction ada banyak jenis addiction, perasan tak? So ini adalah kalau ambil alkohol secara berlebihan, dia menyebabkan hati tu jadi keras. Keras hati. Bila dia hati tu keras, dia akan menyebabkan hati ni fungsi dia nak detox bahan tau. So, bila hati awak rosak, dia menyebabkan banyak toksin dalam badan awak. Okay? Dan satu lagi adalah ulcer perut. Nampak tak? Perut ni akan jadi macam bocor sikit luka. So ini adalah bahaya. Sebenarnya alkohol ni is a bit acidic. Acid. So bila awak ambil alkohol tak makan lagi ataupun terus je ambil alkohol orang ketagih kan, dia makan ke tak kisah ke apa, dia akan menyebabkan perut tu akan jadi luka. Bila luka tu bahayalah. Right? So ini adalah ulcer. So ketagihan alkohol boleh merosakkan dua organ paling penting. Pertama adalah hati, kedua adalah perut. So itu sahaja untuk hari ini. Saya minta maaf atas segala kekurangan. So do you have any question? Saya laju sangat ke untuk hari ini? Hah? Sekejap, sabar. Stop. Laju ke? Tak cikgu. Mana saya punya pool? Subhanallah, walhamdulillah. Okay. So, saya minta maaf atas segala kekurangan for those yang kita jumpa minggu depan, insyaAllah. So, saya tak ada refleksi, saya tak sempat buat refleksi. So, bye everybody. Korang ada kelas kan lepas ni? Saya lajak 6 minit ni. Okay. So, saya minta maaf tau lajak 6 minit. Any question? Tak ada kan? Semua dah lapar kan? Nak makan kan? Dah pukul 12. Okay. So, terima kasih lagi sekali. Thank you so much. So kita akan mula kelas lagi sekali untuk tajuk endokrin. Yeah, thank you. Tak sabar jumpa you guys minggu depan walaupun 2 hari kita sekolah. Thank you everybody. Bye everybody. Terima kasih cikgu. Bye. Bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih semua. Terima kasih semua masuk. Terima kasih Amirul Hazli. Thank you so much. Thank you Amirul Hazli. Thank you everybody. Thank you Syazan. Bye. Saya tak tahu lagi korang punya set. Set ke berapa. Okay, bye everybody. Stop recording.